Nah, oke guys, jadi ini udah selesai untuk pengikatannya ya. Jadi seperti ini tanpa menggunakan baut karena untuk plastiknya ini udah patah sehingga pakai ring juga kurang kuat ya. Kemudian ini plat tinggal dimasukkan ya. Diselipkan. Kemudian ini selanjutnya yaitu tutup. Kemudian di sini dibaut sama sini ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikuti channel ya.